اللهم افتعلنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين عز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله شكرا لك على الله سبحانه وتعالى ورحمته ونعمته عباده من عباده بل الله سبحانه وتعالى الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab ini qala al-muallif rahimahullahu taala wa rafa'ana bi'ulumihi wa ilmina fid darain ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam bab pada zikrul maut, pada mengingati akan kematian. Pada minggu lepas kita telah bicara berkaitan dengan sifat Allah dan begitu juga sifat mengingati akan kematian. Tujuan mengingati kematian itu untuk kuatlah ibadah, untuk menguat ibadah. Kerana dia menyatakan orang yang banyak mengingati mati ini, ia akan teringat kepada bekal akhirat, tempat ia akan kembali. Kalau sebelum ini iaitu orang yang dikenal, sanak saudara dia, kiran tetangga dia ke, yang pergi dah, maka bila dia ingat mati, ia akan menyebabkan dia ini bertambah bekal di akhirat dan terbangkitlah hatinya kepada berbuat ibadah. Maka kita sambung balik pada perkataan dan terkadang ia pada waktu petang tiada ajal dia demikian itu pada tangan-tangan manusia. Jadi terkadang ajal ni pada waktu petang pun tengok sehat-sehat pagi petang qalu inna lillah, iaitu dan dia demikian itu bukan di tangan-tangan manusia. Itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adanya manusia nak ikhtiar macam mana dah, doktor pakar sekalipun bila dah sampai ajal maka seseorang itu akan mati. Maka sebab itulah dinyatakan ajal itu wal mautu yati baghtatan, bahawa mati itu dia tak datang menuju. La mautu illa bil ajal, tidak ada kematian itu melainkan sudah sampai ajal. Yang termati sebab di situ ia bersebab saja. Yang telah kita sebut iaitu mati itu bila seorang itu mati itu dia mati sebab ni sebab ni, itu hanya bisa babin, hanya bersebab. Allah tak ada buat sebab. Sebab malaikat mau mengadu kepada Allah, ya Allah sekiranya aku mengambil nyawa anak Adam ni nanti dia marah kepada aku, maka bisa babin. Allah buat bersebab, hakikatnya dia sudah sampai ajal. Itu antaranya. Jadi orang itu mati sebab ni, itu dia antaranya. Jadi sebab itulah mati ini hakikatnya daripada Allah, dari waktu pagi, waktu petang. Tidakkah engkau lihat seseorang yang ia seorang dengan sarokatnya. Sarokat, saya tengok bahkan tanya seorang bapa tu, sarokat di sini serkah maksudnya itu tomok ataupun dia ni banyak datasi berkaitan dengan sibuk dia ni. Kita tengok dia ni macam dah mati lah. Serkah sehari itu pada waktu yang tiada kau sangka akan matinya. Jadi kita tengok urusan serkah dia ni sibuk sungguh. Dia ni ataupun dia ni nampak sehat mulut lah, dengan sifat dia, tomok dia, sifat itu banyak lagi hak yang dah disangka-sangka dengan kesihatan dia tu, penyakit tak ada. Itu hak ada itu orang baru bagi tahu begitulah. Dia kata sekop tu ialah seorang tu dah disangka-sangka. Engkau lihat dia ni waktu pagi nampak sehat boleh, mampu ke sungguh kerja begini gimana-gimana, tapi tiba-tiba pada waktu petang qalu inna lillah, waktu petang boleh sehat boleh ada qalu inna lillah pada waktu malam, ya tak disangka-sangka. Waktu itu tidakkah engkau lihat seseorang yang ia seseorang itu dengan serkapnya, iaitu dengan urusan
sibuk dia, tomok dia dengan urusan dunia ni, pada waktu yang tidak engkau sangka akan matinya. Tak sangka, kita tak sangka dia ni mati. Itu antaranya menunjukkan mati itu tidak mengenali siapa, waktu mana sekalipun. Al-mautu ka'ajulil rizqah, kata Nabi SAW. Rezeki mati itu lebih laju daripada rezeki. Rezeki laju dah, Allah Ta'ala jamin dari rezeki seorang ni laju dah, kata Nabi SAW. Tapi maut ini lebih laju. Itu dah nampak sakit dah mati-mati dah, tak sabar aja lagi. Dia maknanya tak sabar dia lagi, walaupun dia sakit menentang tu atas tilang sekalipun, maka dia tidak akan mati selagi tidak akan sampai ajalnya. Sebab itulah dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang yang bertanya, ya Rasulullah, adakah dihimpun serta orang yang syahid seseorang yang tiada syahid? Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dihimpun serta mereka itu seseorang yang mengingati ia seorang akan mati pada sehari semalam 20 kali. Kerana manakala engkau ingat, ini perkataan lain pula. Jadi seorang bertanya ni, kalau kita tengok naskah yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada ahadukum? Qala, na'am, kata Rasulullah, man yadkur al-maw fi yawmin wa laylatin 20 marrah. Rasulullah minta seorang, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, ya Rasulullah, adakah dihimpun seseorang tu mati tak saka-saka, tengok sihat molek, tu tidak pergi medan perang pun, tapi mati, adakah dihimpun? Maka kata Nabi SAW, na'am, ya, mereka itu akan dihimpun, iaitu mereka yang banyak mengingati kematian sebanyak 20 kali sehari. 20 kali sehari. Jadi sebab itulah dijawab Nabi SAW, menunjukkan mati ni disang orang dokter dengan sibuk urusan dia tengok sihat molek, ataupun dia sibuk dengan urusan ibadah dia, tiba-tiba qalu inna lillah. Itu jawapan dari Nabi SAW. Bila dikatakan seseorang itu akan mendapat pahala syahid, iaitu bila dia mengingati kematian sebanyak 20 kali sehari. Walaupun bisna tu ta'afin, walaupun sanad ni ta'af, telah sanad saya tengok lah hadith Nabi SAW, sanad yang dia ta'af sedikit, tapi fadhul a'mal. Yang Rasulullah SAW sebut, seorang tu akan mendapat pahala syahid, iaitu man ahya bisunnati. Di masa hidup dia itu je lah. Adalah hadith Nabi SAW, man tabassaka bisunnati inda fasadil ummah falahu ajru syahid. Yang selalu kita dengar hadith tu, barang siapa berpegang dengan sunnah Nabi, sama ada dengan pakaiannya, dengan perbuatannya, etikah dia, perjalanan hidup dia, dia ambil sunnah Nabi, dia ambil banyak, dia ambil sedikit, maka falahu ajru syahid, maka dia akan mendapat pahala syahid, walaupun dia mati di atas al-sarir, atas katil sekalipun. Mati, tu ada baru mati atas katil, tidur-tidur tak bangun-bangun dah, rupanya qalu inna lillah. Maka orang tu kalau dia mati, dia akan mendapat pahala syahid, seperti mana Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi SAW yang zaman jahiliyah, asal kafir, bila tu masuk Islam jadi pahlawan Islam, sehingga digelar sebagai asalul asai itu asalullah, sehingga Allah hebat dia ni. Jadi dia ni tak mati medan perang, sudah mati medan perang, tapi dia mati di atas katil, tapi dia mendapat falahu ajru syahid kerana diri dia berjuang, dia meninggikan syiar agama Allah, dia mengamalkan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, dia mendapat pahala syahid. Maka waktu salah jelas daripada hadis Nabi SAW, orang itu akan mendapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sanad isnad dhaif, sanad yang dhaif sedikit, tapi walaupun sanad dhaif, tapi dinakal dalam kitab-kitab para ulama muktabar. Ulama-ulama muktabar tak tahu lah hadis-hadis dhaif.
Sebab dalam kitab-kitab kalau soalan kena tolak, kena pakai hadis sahih saja. Maka kalau begitu, kitab-kitab kena pakai lah. Sebab kitab-kitab kadang-kadang dia ambil daripada hadis ta'if, kerana hadis ta'if itu sendiri memberi pengajaran i'tibarul azim, pengajaran yang sangat penting. Jadi orang mari golongan-golongan yang baru ni ada di hadis ta'if, dia bid'ah tu dalalah lah. Itu suatu bid'ah yang sesat. Itu kita tak boleh pakai dia, biar dia. Yang penting ingat mati itu. Sebab hak ni jadi nakal juga dari Imam Ghazali. Imam Ghazali pun nakal dalam kitab dia. Para ulama-ulama muktabar al-Masuqi pun mutarjih menguatkan Imam Ghazali, menunjukkan bahawasanya hadis ini dipakai kepada kebanyakan ulama muktabar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid dharain ya rabbal alamin. Kerana manakala engkau ingat, hei murid, akan matimu sehari semalam 20 kali, nescaya mudahlah padamu meninggalkan lazat dunia ini, dan jadilah kuat hatimu kepada berbuat ibadah. Sebab itulah dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang demikian itu, kafa bil mauti wal azab. Memadai dengan kematian itu pengajaran manusia daripada lalai daripada dunia. Jadi kata musannif, hey murid, murid ni sama juga dengan lafaz yang selalu tersebut, sama lafaz dengan salib, iaitu bukan murid sekolah, murid di sini bukan pelajar, bukan apa. Murid di sini maksudnya orang-orang yang nak menuju Allah. Orang nak menuju Allah, dia buat kebaikan itu, kebaikan ini, sama ada kebaikan itu besar atau kecil, dia sentiasa memburu dengan Allah, hati dia sentiasa tadabbur dengan Allah, rendah diri dengan Allah. Ini nak menuju Allah ni, apa dia perbuat? Malik itu mestilah dia ingat matimu sehari sebanyak 10 kali, iaitu 20 kali. Ingat semua mati, banyak ingat mati, itu antaranya. Ingat mati maksudnya istiadah dan maulah, membuat persiapan untuk mati. Kalau ingat mati, yo ingat mati, tapi semayang dok, saya ingat mati tapi semayang lewat sama. Kalau lewat atas syakoh itu lain cerita. Tu ingat mati tapi subuh gajah sama, misalnya tu ingat mati tapi bertentangan sama dengan syariat Allah, perintah Allah. Allah Ta'ala kata begini, dia kata begini, hukum Allah kata begini, hukum dia kata begini. Maka waktu tidak tiba, ingat mati ni hak yang digelar oleh Rasulullah sebagai orang yang cerdik ini ialah istiadah lil maut, membuat persiapan untuk mati. Maka orang ni orang cerdik, kata Nabi SAW, syarafatid dunia wa hurmatil akhirah, dia pergi dengan kemuliaan dunia dan dia akan mendapat penghormatan besar di hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kata musannif, wahai orang salib atau orang murid ni, iaitu ingatlah engkau akan matimu sehari semalam 20 kali. Banyak ingat begitu. Nescaya mudahlah kamu pada meninggal lazat dunia ini, yakni dunia yang melaporkan, dunia melalaikan kamu daripada buat ibadah. Maknanya kalau kamu ingat dunia dan ingat kepada kematian, kamu akan tinggal dunia-dunia yang melalaikan diri kamu daripada Allah. Dunia di sini yakni dunia yang melalaikan kamu, yang memperdayakan kamu daripada buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan jadilah hatimu kepada berbuat ibadah. Jadi menyebabkan kamu banyak yang mati, mati itu menyebabkan kamu jadi berbuat ibadah. Ingat mati, ada tahu mati bila. Maka dia sentiasa buat ibadah, dia sentiasa istiqamah di atas ibadah, walaupun sedikit sekalipun dia tetap buat kepada ibadah, khususnya berkaitan dengan istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itulah, dan dia sebab itulah dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itulah Nabi sallallahu bersabda, kafa bil mauti wal azab, iaitu memadailah dengan kematian itu suatu pengajaran ibrah daripada kelalaian. Jadi mati itu sendiri, kematian ataupun kita ingat mati ataupun kita lihat orang yang mati, maka dia dapat memberi pengajaran. Yumahhisuz zunub, dalam hadis lain Rasulullah kata istaghfiru, iaitu akthiru zikrul maut, banyak kamu ingat mati
fa innahu yumahhis az-zunub, kerana dia dapat menyucikan hati kamu. Dapat suci hati. Suci hati. Beda hati ni suci, yang ni suci daripada dosa, dia mudah nak buat ibadah. Nak zikrullah mudah, nak buat kebaikan itu mudah. Jadi rengam dah ke. Kalau jadi berat-berat ni, kata Imam Aslam Masih Allah Ta'ala, jadi seorang tu berat nak buat ibadah ni, maksudnya kalau dia usul tu, dia demam, dia sakit tu lah cerita. Kalau dia sihat boleh ni, malah juga buat ibadah. Buat jadi, jadi kadang nak bosan buat ibadah ni. Maka, kalau tu sebab dia pada dosa. Dari dosa. Salah satu jalan untuk nak menyuci hati, selain daripada zikir, zikir atau antara jalan untuk membersih hati, antara jalan lagi, iaitu zikrul maut, banyak mengingati kematian. Fa'innahu yumahhis az-zunub, kerana dia dapat menyucikan hati kamu. Bila hati suci, maka hati dapat menerima kebaikan. Tu sebab la taj'alullah fi qalbi fi ahabul baratain, iaitu Allah Ta'ala tidak akan jadikan hati tu dua tempat berkasih sayang. Tu kalau dia cinta pada Allah, kasih pada Allah, maka kasih nelayan tu rendah. Kalau cinta sungguh pada benda-benda sesuatu benda tu, maka cinta pada Allah tu diabaikan, dibuat barang saja. Semayang dibuat barang saja. Berkaitan dengan apa-apa perintah Allah dibuat barang. Sebab sebab apa? Sebab kasih cinta dia tu lebih kepada tu. Maka Allah kata tidak akan berkumpul dua kasih. Dua kasih saya tu tidak berkumpul. Bahkan Iman Ibn Hajar mengumpulkan Hujjatul Islam bagi ilmu fiqah. Dia kalau Hujjatul Bab fiqah, kalau Syekh Romli bertemu dengan Syekh Ibn Hajar, kita ambil Syekh Ibn Hajar, kerana dia bukan Hujjatul Islam ilmu fiqah. Jadi Imam Ibn Hajar dia tekan, kalau kasih hak manusia dengan Allah pun berbeza. Begitu juga berkaitan dengan orang yang beristeri dua. Dia kata saya ni jumpa dengan Meknah, ni tijak Meknah, saya kasih sungguh pada Allah. Tijak ni saya kurang sikit begini. Tapi bila duduk depan-depan, dia kata kasih belaka. Kepasaan cinta ni kasih belaka. Maka bohong kata Ibn Hajar. Salah satu antara dua tu mesti ada salah seorang kasih lebih sikit. Dan boleh nak kumpul itu antara disebut Ibn Hajar. Maka Allah Azza wa Jalla lebih lagi, Allah Ta'ala tidak akan jadikan hati itu dua kasih. Dia bukan kata tidak kasih lain, tapi hati lebih sikit antara kasih sayang tu. Maka dengan Allah begitulah. Maka antara perkara nak kasih kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, yumahhis az-zunub, dapat menyucikan dosa dia ni, perbanyak dia banyak mengingati kematian. Kerana kematian itu memberi pengajaran besar, yang disebut Rasulullah SAW. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu lafaz sallallahu yakni la'ana sawab, perkataan yang betul, lafaz yang betul, bukan itu di situ sallam aimin. Jadi hak betulnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan silap musanya ni, silap cetak tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berpetang-petang engkau, maka jangan engkau harap hidupmu hingga pagi-pagi. Dan apabila pagi-pagi engkau, maka jangan engkau harap akan petang-petang. Dan ambil olehmu akan sakitmu pada ketika sehatmu, dan ambil olehmu matimu pada ketika hidupmu, supaya terpelihara engkau daripada panjang-panjang nikmat dunia ini. Wallahu muwaffiqu. Iaitu mudah-mudahan Allah memberi taufik, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia nakal sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, apabila berpetang-petang engkau, jangan engkau harap hidupmu pada hingga pagi. Maksudnya hadis ini cukup masyhur, hadis yang sahih, isnad yang sahihun, isnad yang sahih, menyatakan Nabi SAW bersabda, apabila kamu duduk di waktu petang, janganlah tunggu jatuh, jangan tunggu. Kenapa lah? Sebab tu dia petang tu dia buat ibadah, nak buat kebaikan, buat selalu.
kebaikan awak dia, contoh diri nak zikir waktu petang, buat selalu. Jangan nak tunggu pada yalah esok dah, ada ada payah. Dan begitu juga bila kamu di waktu pagi, bila di waktu pagi, segera sari'u bil ibadah, segera kamu berbuat ibadah. Janganlah tunggu nanti petang yang hilang, manakala dia musyakot tu lah cerita, dia sibuk sungguh, tu lah dia kerja tu dalih, dah panggil, itulah yang cerita. Jangan ganang untuk hidup itu untuk buat ibadah pada waktu pagi. Tengok musonnya kita tulis situ di sebelah tepi tu, nombor 2 iaitu ambil olehmu. Itu tafsir pada kata ambil, apa maksud ambil olehmu, sakitmu pada ketika sehatmu, dan ambil matimu pada ketika hidupmu. Apa maksud? Artinya ibadah olehmu pada ketika sehatmu sebelum sakitmu. Aduh, bahasa Jawa ini dia tafsir begitu pula, dia tulis begitu pula. Jadi artinya ibadah olehmu pada ketika sehatmu sebelum datang sakitmu. Sebelum maknanya masa kita sehat ni, perbuatlah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat kebaikan ini. Yang telah kita baca hadis Rasulullah, Rasulullah menyatakan, selalu kamu berbuat ibadah kepada Allah, buat kebaikan. Kalau melazimi buat ibadah kebaikan, maka jika di waktu sakitmu Allah beri pahala. Contohnya dia melazimi sembahyang berjemaah, ataupun dia buat kebaikan itu, kebaikan ini. Maka di waktu sehat dia, di waktu sakit dia, Allah beri pahala biasa, pahala macam biasa tadi. Tu jalan macam biasa pahala tu. Maknanya itu ketika dia sakit. Dan Nabi SAW menyatakan, dan ibadah olehmu ketika hidupmu sebelum matimu. Jadi buatlah ibadah sebelum mati. Sebab mati ni kita sudah tahu bahawasanya tidak mengenali siapa. Maksudnya sebab semasa sehat kamu, berlantai itu berbuatlah ibadah sebelum sakitmu. Dan begitu juga ibadah olehmu ketika hidupmu sebelum datangnya kematian. Sebelum datang kematian, ada adalah waktu dah. Lalu musonnya kata, sebab apa jadi begitu? Supaya dipelihara engkau daripada panjang angan-angan ni'matmu ini, supaya ni'matmu tu, panjang angan-anganmu tu, nak melalaikan diri pada Allah tu, supaya terjaga. Jadi mengingat, aduh, wallahu muwaffiq, mudah-mudahan Allah memberi taufik. Ini suatu ru'ayyah yang ma'anam. Dalam bahasa Arab ini ru'ayyah ma'anam, iaitu musonnya doa pada kita. Itu patut untung bila kita mengaji kitab-kitab begini, doa musonnya doa pada kita. Maksudnya doa musonnya kata mudah-mudahan Allah beri taufik. Maknanya pada kita, pada kita yang mendengar, kita yang membaca, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita dalam urusan berkaitan dengan yang hati dalam menjaga ibadah. Jadi musonnya doa kepada kita itu antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi'ulumihi wa 'ilmihi fi dirabihi wa ba'dih. Habis kita berkaitan dengan bab mau bab hati. Habis kita masuk pada bab yang baru pula, tajuk yang baru pula, khatimatun fi muhimmatil murid. Inilah khatimah pada menyatakan segala perbuatan yang tak dapat tiada bagi murid, bagi penuntut ilmu, bagi orang menuntut ilmu ni, ataupun murid di sini juga, orang-orang yang sentiasa nak mengharap untuk Allah ni buat kebaikan ni. Murid di sini antaranya orang yang nak mengharap untuk Allah ni, orang panggil nak buat kebaikan supaya Allah menipu sekamah rahmat pada dia ni. Apa? Dan setengah. Jadi khatimah tu ni, ini kesudahan. Khatimah ni adalah suatu penutup bagi muhimmatil murid, iaitu perjagaan. Muhimmatil murid ni perjagaan bagi murid. Maksudnya orang nak menuju Allah ni, salah satunya apa yang dia perlu buat dalam kitab ni sebut, apa yang dia perlu buat ni antaranya. Dan setelah daripadanya memakai ia akan pakaian yang putih, yang tiada baik, iaitu yang baik,
Dan anda Allah subhanahu wa ta'ala itu kasih ia, ya Allah, akan pakaian putih. Dan lagi pakaian putih itu setengah daripada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya afdal, nisbah sunnah. Kita ni pakai pakaian putih. Itu pakaian putih ni kerana setengah daripada perjalanan kita nak ibadah ni sunnah, afdal kita pakaian putih. Dan setengah daripada ni memakai dia akan bayar pakaian putih yang baik. Tiada itu lah solat, tiada masuk, tiada itu tak ada perkataan tersilap perkataan tambah itu. Jadi sunnah bagi kita membuat ibadah ni, kita pakai pakaian putih. Itu sunnah saja kita nak pakai ni. Kerana Nabi SAW sangat kasih pada warna-warna putih ni. Itu Nabi SAW sebut dalam hadis dan lain, seperti mana Samurah Ibn Jundah menyatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayad fa innaha athhar wa athyab wa kaffinu fiha mautakum, rawahu An-Nasa'i. Nabi SAW katakan, pakailah pakaian yang putih, kata Nabi SAW, sesungguhnya fa innaha athhar, kerana sesungguhnya pakaian putih itu lebih bersih, lebih bersih, waktu yahu, dan lebih baik pakaian putih atau hal lebih bersih atau yahu lebih baik. Sebab pakaian putih ni kalau nampak ada kotor jelah lalu nampak lalu tu jelah dia tu. Dan kafanlah mayat kamu itu, dan kafanlah pada mayat itu dengan kain putih juga. Itu Nabi SAW sebut. Jadi kalau kita tengok Rasulullah SAW, Nabi sangat suka pada warna putih ni. Dalam hadis lain Rasulullah kata, innal jannata abyad, sesungguhnya syurga itu sangat putih. Wa ahibbu itu wa ahibbu wa ahibbu ila Allah asya' al-abyad, perkara yang sangat dicintai oleh sesuatu yang disukai oleh Allah warna putih. Itu antara hadis Nabi SAW. Jadi warna ni banyaklah warna-warna ni. Warna yang sangat dikasih oleh Allah dua, banyak disebut dalam hadis ni lain. Warna hijau dan putih. Itu warna putih dan hijau. Ini banyak hadis-hadis Rasulullah menceritakan, iaitu Rasulullah SAW suka bahkan Rimsah At-Tamimi At-Tamimi radhiyallahu anhu katakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauban ahdaran. Dia kata, saya pernah melihat Rasulullah ni memakai pakaian, dia memakai dua kain yang hijau. Itu hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, dan begitu juga Isnad Sahihin. Sanad yang jelas sahih. Itu di antaranya. Jadi hadis sebenarnya hadis Nabi SAW, tidak ada hadis yang Nabi larang warna-warna lain. Tidak ada Nabi kata jangan pakai warna ni. Tak ada hadis lain. Itu tidak ada. Cuma kalau Nabi suka warna putih, warna hijau, itu di antaranya. Itu tak ada. Cuma adalah Nabi larang warna, jangan buku seperti itu. Seorang itu pakai warna zafaron, warna zafaron tu, atau warna kuning-kuning. Itu jangan pakai warna-warna itu pakaian. Itu antara adalah dan ada hadis, kan? Tak ada hadis Nabi SAW melanggar. Dia nak marah sesuatu warna, nak marah warna hijau ke warna apa lagi. Dia nak marah warna biru, misalnya kata, saya nak marah warna biru. Anda marah warna biru, dia kata, Nabi dah suka warna biru. Tak ada hadis Nabi SAW melanggar itu seorang tu pakai warna biru. Tak ada. Cuma tak ada masalah. Cuma Rasulullah SAW sangat suka pada pakaian warna putih, warna hijau. Itu tidak antaranya. Cuma sebab banyaklah kelebihan warna hijau ni, banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW dalam Quran banyak disebut ruh orang beriman ni bila mati orang beriman, ruh dia ni akan diangkat di langit. Akan diangkat di langit, lalu diletak dalam tempolok burung yang berwarna hijau. Itu ada jelas dari hadis Nabi SAW. Dan ruh orang yang mati syahid diangkat, ruh dia ni diletak dalam kubur.
dalam kubur yang berwarna hijau, dua orang yang mati syahid. Itu semua sepuluh hijau dekat. Dan dalam kubur juga disebut Rasulullah SAW, bila seorang tu orang baik mati, lalu diletak dalam kubur, diluaskan sab'una zira'an, orang baik, baik dia ni, ribung tiba-tiba kau pindah lillah hati dia, maka kubur dia ni akan diperluas sebanyak 70 hasta dan dihiasi dengan hijauan-hijauan. Itu jelas ada hadis Nabi SAW. Ada kalau ibu tak ada ke sebut dalam hadis hadis Nabi SAW, ada orang nak tanya, itu contohnya tak ada ke pada ibu itu hadis itu ke berkaitan hadis hadis Nabi SAW. Ada Nabi SAW menyatakan sesungguhnya mungkar dan nakir itu suara dia malu seperti kubu yang menakutkan, dan mata dia itu seperti api yang berwarna biru, dan wajah dia bertukar. Ketika dia menyuar hari kubur mengarah kini, wajah dia bertukar biru hitam, biru hitam, biru hitam. Itu jelas dalam hadis Nabi SAW. Mata dia pun warna biru. Seperti disebut dalam hadis, itu seperti api yang berwarna biru. Kita dah ugeh kita ke apa ke tempat kau ke, kenapa ada orang api warna biru? Itu antara mata, mata malaikat muka lagi dia berwarna biru. Itu dia menyoal, dan dia menyoal ahli ahli kubur yang jahat dengan suara seperti guru. Itu rambut dia, kata Nabi SAW, kita sebut hadis Nabi SAW, rambut dia ni panjang, panjang sampai tu tak tanya rambut dia ni. Itu yang menakutkan, kata Rasulullah SAW. Warna hitam, warna hitam ada juga Rasulullah pakai warna hitam. Itu ada perbahasan Nabi SAW. Jabir bin Abdullah pernah menyatakan suatu hari, anna Rasulullah SAW dakhala ala yawmul fatih Makkah wa alaihi imamatu sauda. Kata Jabir bin Abdullah, suatu hari Rasulullah ni bila masuk pada perbukaan kota Mekah, Rasulullah pakai serban berwarna hitam. Jadi pakai-pakai yang warna hitam pun ada masalah. Ini setengah dipakai Rasulullah SAW, tetapi banyak dipakai Rasulullah ialah warna putih, warna putih, dan begitu juga warna hijau, dan begitu juga warna merah. Antaranya Jibril alaihi salam pernah pakai serban warna merah. Dalam perang Ahzab, Jibril turun dengan para tenteranya berpakaian pakaian berwarna hijau. Itu serban di warna hijau. Itu antaranya dalam hadis Nabi SAW. Cuma musonnah menyatakan afdal seseorang tu nak buat ibadah lelaki di mana saja, afdal dia pakai pakaian warna putih. Itu nak menunjuk Allah supaya lebih bersih, lebih terjaga warna putih ni. Itu sunnah tentangnya. Dan setengah daripadanya yang orang murid ini mendahulu memberi salam atas segala manusia, kerana yang demikian itu alamat tawadhu' lagi sangat kasih hakullah ta'ala akan dia. Jadi orang-orang nak menuju Allah ni, kesudahan dia, perjalanan dia ni, antara kebaikan dia nak buat apa? Pakai yang warna putih, apa lagi? Antaranya lagi, memberi salam di atas orang. Memberi salam. Rasulullah, disebut dalam sebuah Sunan bin Ahmad, salam Rasulullah SAW terih. Rasulullah ni, beri salam di setiap hari. Maksudnya, Rasulullah mendahulu beri salam. Rasulullah, orang lain tak dahulu salam, Rasulullah beri salam dulu. Itu dia antaranya. Jadi Rasulullah cepat beri salam. Itu Rasulullah sentiasa jumpa kanak-kanak bagi salam ni. Tak kira Rasulullah sentiasa memberi salam. Itu antara sifat-sifat tawaduk. Sebab apa dia kata begitu? Sebab apa kita kena beri salam dulu? Kerana orang yang mengamalkan salam ini, kerana dia menunjukkan sifat tawaduk, alamat tawaduk. Orang yang ada sifat takabur, dia tak akan beri salam pada orang. Itu tidak antaranya. Itu disebut oleh para ulama. Bukan sudah nanti kita jangan buka kita kata dia nak bisa saya ini sombong dia ni. Bukan itu maksudnya. Tengok daripada sifat-sifat orang takabur. Maksudnya agak tuduh orang orang tak bisa lagi dia sombong dia takabur. Tak boleh begitu. Maksudnya tengok kita nak ulama orang-orang yang sombong dia tidak akan beri salam pada orang. Dan setengah daripada orang yang ada sifat tawaduk rendah diri ini, ia akan mendahului salam. Maka inilah perjalanan salih, perjalanan murid nak menuju Allah, salah satu nak mendapat kebaikan yang diletakkan oleh Allah
maka hendaklah dia selalu beri salam. Selalu beri salam semua. Itu di antaranya. Dan setengah daripadanya dia mana ni? Amalan apa lagi? Amalan murid ni. Orang-orang yang nak menuju ke hadratillah ni, nak mendapat makam-makam tertentu, darjat-darjat tinggi si Allah ni, tu salih tu, ketemu murid ni, daripada dia itu mengasihi ia akan segala manusia. Kerana orang yang kasih akan manusia itu, kasih hak Allah Ta'ala akan dia. Seperti kisah seseorang berjalan ia seorang pada suatu jalan, maka melihat ia seorang akan burung pada tangan kanak-kanak, bermain ia kanak-kanak dengan dia, maka sayang orang itu akan dia, membelai ia orang daripada kanak-kanak itu dengan melepaskan ia kanak-kanak itu, ia seorang itu akan dia kurung, maka mati orang itu, maka dilihat manusia akan dia di dalam mimpi mereka itu, maka matanya mereka itu akan dia api dari dia itu, apa yang diperbuat hak Allah akan dia, maka dijawabnya telah diampun hak Allah Ta'ala akan daku segala dosa itu. Maka kata mereka itu, dengan apa yang diampun akan dikau ya di itu, dengan alam ini atau dengan itu segamanya. Jadi saya rasa kisah ini dia panjang lagi. Jadi kena buat kembali dalam kita adat. Kita adat ni ada kisah ni. Hari ini saya sedang tengok berkaitan dengan kisah ni. Cuma setengah daripada perkara yang sangat dikasih oleh setengah perjalanan saya ini, adalah seorang tu dia sentiasa kasih pada manusia ni. Antaranya dia sentiasa kasih kepada manusia. Cuma kisah ini kita tangguh dulu, tafakur dulu. Atau ini sebab saya nak tengok balik antara kita harapnya dari kisah di zaman dari Israel, ada seorang pemuda ni, dia kasih ni. Ini saya rasa tangguh juga okay, dalam ini. Dan kita pergi pada pokok sikit Al-Musallifu Rahimahullah Ta'ala. Dan setengah daripada adab murid, jangan engkau sangka, jangan jahat sangka akan manusia. Jikalau sangat fasik sekalipun, seperti mati seseorang yang terlebih banyak ibadah daripada segala manusia, hingga dipandang akan segala manusia putus se daripada rahmat Allah, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Maka katanya, ya Tuhanku, kemana pahala ibadahku dan sungguh-sungguh aku. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya engkau putusa akan segala hamba-Ku daripada rahmat engkau, daripada rahmat-Ku ialah dunia ini, dan aku putuskan esa akan dikau daripada rahmat-Ku. Jadi antara adab murid ni, orang nak menuju Allah ni, kita lakukan sikit hal-hal berkaitan murid tu, kita baca semula. Kerana dalam kitab ni dia cerita itu secara satu-satu gitu. Kalau kita ada tu dia cerita pak satu-satu macam kisah wadah lah. Wadah dilakannya ada cerita wadah dalam pak tau bak sawah tu, wadah dengan zuwah tu. Itu cerita lah panjang sikit dari wadah. Cuma hari ni dia ada beberapa bahasan dia juga. Jadi bak yang panjang wadah tu sikit tu, kata Musanir Rahmatullah Ta'ala, setengah daripada adab murid ni, jangan kau bersangka jahat pada manusia. Itu antaranya. Sentiasa berbaik sangka pada manusia. Ini sifat yang payah. Sifat payah. Itu sebab kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, setengah daripada permulaan kerosakan manusia, kebinasaan di seseorang itu, apabila dia mula bersangka jahat pada orang. Na'udzubillah min dzalik. Setengah tu bila ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa pandangan kamu berkaitan dengan sangkaan jahat? Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku selalu dengan Rasulullah SAW berpesan pada aku, dari setengah daripada permulaan kemusnahan kerosakan manusia ataupun seseorang itu akan mendapat sifat celaka, antaranya dia bersangka jahat pada manusia. Bersangka jahat itu antaranya na'udzubillah jari. Jadi kalau ta'amu itu lain, kalau kita bertamu lain, kita berjaga-jaga dengan itu lain, kita tahu dia ni mencuri, suka curi dia ni, ataupun dia ni ngopok, kita pun berjaga, itu tak apa. Sebab kita selalu dengar Nabi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW
apa, bila berpindah bukit besar ke selatan. Contohnya Nabi SAW sebut ini apa, in hudista anna jabalan zata al makani fa saddiq, kata Rasulullah, wa in kana rajulan an zata khalqihi fala tusaddiq, kata Rasulullah. Rasulullah kata jika orang Nabi itu bertamu, sesuatu bukit itu berpindah pada tempat lain, percaya kamu, kata Rasulullah. Itu kita orang cerita pun kita kata bukit gerinung pindah dah di letak ke belakang, bukit gerinung pindah ke belakang dah. Kita percaya, tak apa kita nak percaya pun, pasal dia mempercaya, kata Nabi. Sebab apa? Percaya pada bukit yang berpindah itu, walaupun dah berpindah pada anda, ayah berpindah kerana maka tak rugi, kata Rasulullah. Tapi dalam sambungan hadis Nabi SAW lagi, wa inna wa in hudista anna rajulan zata an khalqihi fasaddiq, kata Rasulullah. Bila orang bagi tahu pada kamu seseorang ini sudah berubah pandangan dia, dia tak curi dah, dia dah kasyuah dah, bagus dia, baik semua dia, dia insaf semua dah, fasaddiq, jangan kamu percaya kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab takut kita yang rugi. Tu cari sombong ni, dia ni pernah curi perangai jahat ni, tapi dia letak pada, maka hendaklah berjaga-jaga. Itu jadi ta'amulil hadith Nabi SAW dan dinuzulil hadith Nabi SAW tu tak ada masalah, bukan bersangka jahat dalam kita ta'amu, kerana nak berkenaudah dan nak mubasyarah dari hadith Nabi SAW, kerana nak mengambil mubasyarah dari hadith, nak ambil pencerahan daripada hadis Nabi SAW itu, dan ibu masalah. Ada satu bukan satu jahat. Itu dia antaranya. Ataupun orang bagi tahu kepada kita orang dari dia ni, orang jaga-jaga sikit dia ni memang suka curi ni. Dia ni suka buat perbuatan-perbuatan yang ini. Saya tahu lah, saya kawan dengan dia. Maka kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga berbeza dengan kita bersatu jahat. Itu lain. Itu antara di 10 para ulama. Hal ini disebut musannif oleh musannif rahimahullah ta'ala, ia setengah daripada adab murid ini seperti jangan dibesarkan jahat pada manusia ini. Jangan dia kalau sangat fasik, itu sangat fasik sekalipun, walaupun dia sangat fasik sekalipun. Itu antaranya dipandai Imam Ghazali. Tapi kalau kefasikan dia itu ataupun kemunafikan dia itu membahayakan orang, maka kita kena berjaga, kena hati-hati. Itu antaranya seperti mati seseorang yang terlebih banyak ibadah daripada segala manusia, hingga dipandang akan segala manusia putus asa daripada rahmat Allah. Seolah-olahnya seorang itu mati yang terlebih banyak ibadah dia ni, dia mati, jadi manusia pandang dia ni putus asa daripada rahmat Allah ni, maka dimasukkan akan dia ke dalam neraka. Jadi manusia pandang dia ni masuk neraka dia ni, maka katanya, ya Tuhanku, kemana pahala ibadahku, sungguh aku. Jadi dia kata kepada orang yang mati ni dia mengadu kepada Allah, ya Tuhanku, kemana pahala ibadah yang aku kerjakan sebelum ini. Dia mengadu Allah, kita tak tahu saat kesudahan dia, suul khatimah ataupun husnul khatimah ni, kesudahan dia ni kita tak tahu. Maka kata Allah, firman Allah Ta'ala, engkau telah putus asa daripada segala hambaku daripada rahmatku, dan aku putus asa akan dikau daripada rahmatmu. Jadi orang paling takutnya bila dipersangka jahat ke orang, dia kata dia ni ahli ibadah, mati masuk neraka. Tu dia sangka jahat, mati masuk neraka. Maka bila dia nak bertemu di hari kiamat kelak, ataupun dia kata dia ni sebagai orang muslim, orang yang bankrupt ni, maka dia kata, di mana pahala Tuhanku, pahala aku ibadah dulu mana? Kata Allah, jawablah, kamu tak ada dah, sebab kamu putus asa. Hamba ku tu buat ibadah ikhlas nak kerana aku, tapi kamu buat putus asa, maka rahmat aku pun putus asa daripada kamu. Itu antaranya disebut oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Dan lagi mati seseorang lagi yang lebih fasih. Ini berbahasa lagi berkaitan dengan besar kejahat berkaitan dengan orang kasih. Jadi saya rasa tidur sini, dan lagi mati seseorang lagi. Jadi kita sambung balik yang kedua tu, semua daripada pengasih dan kisah, iaitu seorang yang berjalan kasih pada kawan-kawan ini. Yang terakhir
والله اعلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الذي مزيد على ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالتك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه